Halo guys, kali ini saya berada di dalam bagi guys. Jadi kondisinya saat ini hujan. Berhenti dulu karena kita membaginya ini di luar ruangan guys. Ya, ditutup terpal kayak gini. Nah, kayak gini kondisinya. Ini setirnya. Ini mesin las diselamatin dulu. Nah, di sini lagi hujan guys. Jadi kita ngumpet dulu di sini. Jadi progresnya kita sudah masang tuas gigi, udah bisa. Nah, ada kendala lagi guys. Memang banyak kendala sih kalau custom. Jadi pas kita tes hidup mesin, karbunya yang bocor guys. Banjir karbunya. Jadi nanti kita akan servis karbu dulu. Sementara menunggu hujan, kita ya ngefuk-fuk dikit guys. Di rencana kali ini kita akan mengganti shock depan. Shock depan itu menggunakan shocknya Suzuki Carry 1000. Nah, tapi kendalanya lagi hujan guys. Ini lagi hujan nih. Itu airnya lagi hujan dan kita ngumpet dulu di sini guys. Kita ngumpet dulu di sini. Atasnya juga beratapkan terpal guys. Ya, keterbatasan tidak menghalangi untuk berkarya. Karena kalau teman-teman nunggu sempurna dulu, kondisi itu tidak akan ada yang pernah sempurna guys. Jadi apapun kondisinya harus dimulai dari sekarang. Kalau enggak, mimpi-mimpi teman-teman semuanya itu hanya sekedar mimpi. Maka wujudkanlah mimpi teman-teman itu dengan sesuatu, dengan pergerakan, dengan kerja nyata gitulah ya. Nah, ini mesin las kita selamatin di dalam. Ini bor, gerinda, mesinnya di belakang. Jadi itu kendala guys, itu di sana itu ada karbu bocor guys. Ini kita perbaikan mesin. Oke guys, semoga hujannya segera berhenti dan kita bisa melanjutkan progres pembuatan bagi ini. Targetnya besok sudah bisa test ride dan tidak ada kendala. Kita nikmati prosesnya karena proses itu sangat berharga guys. Sampai jumpa di video berikutnya.